Selamat pagi, hari ini Kementerian Kelautan Perikanan melalui Direktur Jenderal Perikanan Budidaya bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara mengikuti kegiatan groundbreaking Papua Youth Creative Hub. Papua memiliki potensi budidaya yang cukup baik dan beberapa tahun belakangan ini Kementerian Kelautan Perikanan setelah melakukan beberapa program bantuan ke kegiatan budidaya diantaranya adalah budidaya sistem bioflok untuk komoditas ikan nila dan ikan lele. Selain sistem budidaya bioflok, Papua juga memiliki potensi untuk pengembangan budidaya ikan hias seperti ikan hias Nemo atau ikan hias air laut dan juga ikan berbagai jenis ikan hias air tawar. Di kesempatan ini kita juga membawa contoh teknologi budidaya ikan hias laut dan teknologi budidaya ikan atau seni dekorasi ikan hias dengan sistem aquascape. Melalui kegiatan ini kami berharap generasi milenial di Papua ini bisa berperan aktif lagi dalam pembangunan Papua melalui kegiatan budidaya perikanan. Semangat milenial Papua! Kami dari Pemuda Papua Milenial sangat berterima kasih dalam momentum yang dilaksanakan pada saat hari ini. Mengingat kami anak-anak muda Papua di khusus di Provinsi Papua, kami melihat dari sektor perikanan potensi kami sungguh banyak. Baik sumber alamnya yang tersedia baik di air laut maupun air tawar. Pada kesempatan ini, kami pemuda Papua akan melakukan suatu inovasi mengenai pembangunan perikanan yang memang pada saat ini bagi anak-anak muda Papua tidak diperhatikan. Sehingga pada momen ini akan membangkitkan semangat, membangkitkan kreatif untuk anak-anak muda Papua ke depannya. Karena kalau dilihat dari sektor perikanan ini akan membuka lahan pekerjaan dan sekaligus itu bisa menjadi mata pencarian. Untuk anak-anak muda milenial Papua, ketong tetap semangat, torang bisa.